lebih ke atas Nova Dobro, Posna Lova, Namo Ikanal, Pregrabs, di Hunting Factor. Oke, beralih di part 12 di perjalanan antar bintang serangan balik, Even Grisio part 2. Oke, beralih ya. Jadi ke ini ya, apa planet S itu yang katanya yang apa di dianukan sama si Marvin. Yuk. Dan ini gampang lah, Daily. I-Star, planet S. Halo, ini planet S. upgrade dulu dong. Nah, kurang satu. Tapi ini di-upgrade. Oh, Grisel yang ini ya. Oh, baru sih. yaudah, ayo. Setelah berlayar selama beberapa waktu, pesawat luar angkasa Griseo tiba di sebuah planet bersalju. Ya, dingin dong. Bahtera mendarat di lokasi target. Semua indikator normal. Kondisi cuacanya kurang bagus. Diperkirakan akan turun salju lebat dalam 3 jam. Kita harus berangkat secepat mungkin. Dibuka ya. Ya, dingin lah. Wow, dingin sekali. Dan sepertinya tidak ada apa-apa. Griseo, kamu tidak kedinginan. Ya jelas itu nggak pakai penghangat gitu, apa sih namanya kayak sweater. Pakaianku dilengkapi dengan sistem pengatur suhu, jadi tidak masalah. Apalagi aku sudah pakai sepatu sekarang. Menginjak salju pun tidak masalah. Dia pakai sepatu ternyata, bukan apa, jadi nggak pakai, bukan apa maksudnya, tanpa alas kaki lagi, udah pakai sekarang dia tuh. Ampun dah. Aku bisa meminjamkanmu si shawl kalau kamu butuh, meskipun shawlmu sudah terlihat cukup tebal. Tidak apa-apa, aku cuma perlu membiasakan diri dengan suhu ini. Tapi, apa Griseo terkadang tidak pakai sepatu? Seperti yang kubilang sebelumnya, memakai sepatu di studio rentan mengotori kanvas. Juga lebih sulit merapikan kamar. Rupanya Griseo juga punya kesulitan sendiri. Kesulitan sendiri seperti ini sering terjadi waktu berpergian. Lama-lama aku juga sudah terbiasa. Master Yada seharusnya ada di planet ini. Tapi lingkungan di sini sangat buruk. Artinya, dia memang orang yang serius mengasah diri. Kalau tidak, dia akan memilih planet yang sulit ditinggali seperti ini. Tunggu sebentar, dari sudut pandangku, sepertinya aku melihat jejak penyusup di sana. Ayo kita ke sana. Tunggu. Kamel memberikan beberapa lembar kartu logam kepada mereka berdua. Ini adalah perangkat yang kubuat dengan kekuatan keinginan. Seharusnya bisa membantu kalian. Ampun, tak kagetin aja sih. Di pandang salju, ada dua monster Honkai sedang dikepung oleh penyusup. Cepat lari, panggil bantuan. Oh, monster Honkai yang takut. Lah, penyusupnya sih. Tolong. Itu penyusup. Sepertinya di sini juga ada. Kalian, minggirlah. Oh, trial ya. Kuning. Waduh, beda lagi ini. Yang kuning apa nih? Setelah sampai di planet baru, kemampuanku dan sifat musuh akan berubah. Coba lihat dulu trainingnya. Grup monster muncul di barisan musuh. Monster jenis ini akan muncul berkelompok, tapi masing-masing memiliki attack up. Oh, oke. Okay. Monster apa ini? Oh, ini yang Epi Ico ya? Nanti semua dong. Ya, trial dulu lah ini namanya. Musuh telah memunculkan gelombang grup monster lainnya. Lihat cara lain untuk melawan mereka. Kartu harapan untuk mengakibat damage yang bias, yang bisa.
Waduh, sekaligus. Aku sudah mempelajari takdir dan sifat musuh baru, dan aku menantikan pertempuran selanjutnya. Kita sendiri, yaudah yuk. Hai! Lupa, dia ada di terbang, ampun. Mampus teman. Alah. Serangan semuanya tuh. Lupa kalau itu dia terbang, ampun dah. Ya nggak ada musuh yang terbang sih. Bener dah. Udah biarin aja, biarin. Biarkan dia memasak sendiri. Dasar. Biarkan dia memasak sendiri. Tanggung. Dia tanggung itu. Aduh, satu lagi loh. Alihkan perhatian. Cepet. Sekalinya sudah hancur ini. Nice one. Oke. Okay. Oh, yang kuning ya. Tiny double edge. Ini yang katapult. Ini yang meteor, ini yang narik. Udah ya, cukupin lagi deh next video aja di part berapa ini? Ini part 12 ya. Berarti sekarang apa? Next videonya part 13. Ya, nggak mau lama-lama, udah gitu aja. Ya, baik, sampai sini dulu. Gas bidangnya.